Di Kompleks Kraft Jalan Konle, Kuala Lumpur, telah berlangsung persembahan kabungan wayang kulit dari Kelantan dan Ido Ito Ayat Suri Nino bersempena dengan Diversity Festival Seni Antarabangsa Kuala Lumpur. Persembahan wayang kulit Kelantan menggunakan prinsip cahaya dan bayang daripada patung kulit pelbagai watak, manakala Ido Ito Ayat Suri Nino menggunakan boneka yang dikawal utas benang untuk mewujudkan pergerakan halus sebagaimana tingkah laku manusia. Wayang kulit Kelantan memaparkan hikayat Ramayana dengan watak Hanuman, Sri Rama, Sita Dewi, Maharaja Rawana dan Laksmana. Karakter wataknya diperbuat daripada belulang iaitu kulit lembu, kerbau atau kambing dan dimainkan di sebalik tabir dengan prinsip cahaya dan bayang. Pergerakan dikawal oleh Tok Dalang dan diiringi alat muzik tradisional seperti serunai, gendang, gedombak, geduk besi, canang dan gong. Manakala Ido Ito Ayat Suri Nino adalah satu antara boneka Jepun tradisional yang mempunyai sejarah lebih 375 tahun sejak zaman Edo pada abad ke-17. Ia dikelaskan kepada lelaki, wanita dan haiwan yang mempunyai struktur dan ciri-ciri pergerakan tertentu dengan menggunakan papan manipulasi. Boneka dikawal oleh seorang pemain dengan menggerakkan atau menarik benang dan penceritaannya disampaikan dalam bahasa Jepun bersama iringan pemain muzik tradisional Shashimin. Di hari ini saya rasa gembira dan rasa bertuah kerana mana saya diberi peluang oleh pihak ITBM beri kepercayaan kepada saya untuk menggabungkan persembahan wayang kulit Kelantan dengan Ido Ito Ayat Suri daripada negara Jepun. Jadi peluang ini bukan selalunya ada dan idea ini merupakan idea yang cukup bagus. Kerana mana saya tahu, kita pun tahu kan, wayang kulit ada setengah-setengah orang muda yang tak tahu persembahan wayang kulit ini sendiri. Jadi dengan adanya persembahan ini, sekurang-kurangnya generasi muda, pelajar-pelajar dapat tahu persembahan wayang kulit dan secara tak langsungnya dapat kenal persembahan boneka daripada negara Jepun. Harapan saya gabungan di antara dua negara, dua budaya yang berbeza, yang unik saya kira perlu diteruskan. Terutama sekali untuk menggalakkan generasi-generasi baru dan memperkenalkan budaya kita kepada dunia. Nihon de yatta toki wa jikan ga tottemo mijikai program datta し、初めてだったのでこのワヤンクリクランタンっていうものをその時初めて見たものだったんですよね。だから何でしょう、最初はよくはっきり言うとよくわからないうちにやっていたんですけれども、でこちらにでその時もすごく面白かったんですけれども、でその後こちらに来てさせていただくことになって、その現地の空気を感じて、でちょっとはその音なんかも前より少し慣れて聞けるようになっていたしということで、とてもその時は前にも増して深くいろんなことを知れて、楽しむこともできました。それはとっても嬉しいです。Pementasan selama 4 malam ini antara lain membuktikan bahawa perbezaan bahasa dan budaya bukanlah penghalang untuk khalayak penonton di Malaysia. Sebaliknya, keterbukaan penonton dalam menerima seni eksperimen ini akan menjadi pemangkin kepada penyatuan dua budaya selain menjadi jambatan pengukuhan silaturahim antara kedua-dua negara. Hubungan antara Jepun-Malaysia bukan sahaja terjalin melalui ekonomi, malah kukuh dalam aspek seni budaya serta sastra. Ini timbul kerana kami ingin mencantumkan dua budaya antara timur yang sebenarnya banyak persamaan. Dan kita ingin melihat bagaimana gabungan budaya ini, walaupun berlainan bahasa, dapat difahami oleh masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita mencari apakah persembahan kesenian Jepun yang telah lama dan dinikmati oleh rakyat Jepun dan persembahan yang juga dibuat oleh rakyat Malaysia. Dan kami timbulkan idea wayang kulit dan juga Ido Ito Ayat Suri Nino. Kita gabungkan dengan permainan Melayu yang ada jalan ceritanya.
Selalunya yang digabungkan adalah muzik yang tak ada jalan penceritaan. Tapi ini kita gabungkan sebagai satu cerita di mana mereka berinteraksi antara satu sama lain. Bukan persembahan yang solo. Jadi ini akan memungkinkan bahawa pertemuan budaya itu benar-benar berlaku dan terjalin. Usaha yang dilaksanakan oleh ITBM dalam memartabatkan seni budaya tempatan ke peringkat lebih tinggi dianggap sebagai faktor pemula kepada lebih banyak asimilasi seni dengan seni budaya antarabangsa pada masa akan datang. Penyepaduan seni ini merupakan kaedah terbaik bagi membolehkan masyarakat luar turut mempelajari dan memahami bahasa dan seni budaya warisan Malaysia.